kemarin kan di sini kan sempat banjir satu hari pas ya? Hujan kemarin. Oh. Sampai masuk warung sini. Oh, warung sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kabar Motor-Motor. Kali ini saya lagi berada di Jalan Raya Semarang Purwodadi, tepatnya di sebelah timur Pasar Karangawen. Ini ada Jalan Raya Semarang Purwodadi. Tuh kalau ke arah sana, ke arah barat menuju Semarang, dan kalau ke arah sana, ke arah timur menuju Purwodadi. Jadi ini ya, di sebelah timur Pasar Karangawen, tepatnya di depan bekas terminal Karangawen, ini sedang dilakukan proses pengecoran jalan. Jadi kemarin itu jalan yang di depan bekas terminal Karangawen itu sangat jelek sekali, banyak sekali jalan yang berlubang di sini, dan ini alhamdulillah sudah dilakukan proses pengecoran ini. Dan untuk kendaraan yang melewati jalur ini dilakukan dengan sistem buka tutup ini ya. Nah, karena kendaraan yang melewati jalur ini dilakukan dengan sistem buka tutup, jadi antrian kendaraan itu panjangnya dari arah barat sampai Kuripan. Kalau dari arah timur, panjang antrian kendaraan kalau nggak salah sampai Teguanu. Oke, kali ini saya bertemu dengan ini. Dengan Mas siapa ini? Kotot. Kotot. Jadi Mas Kotot ini sering nongkrong di kucingan sini, Mas ya? Iya, Mas. Ini tiap hari nongkrong di sini, Mas? Tiap hari. Jadi tahu ya, ini mulai kapan? Mulai pengecoran jalan ini kapan, Mas? Kalau nggak salah hari Senin. Hari Senin kemarin ya? Iya. Ini hari Rabu, berarti sudah 3 harinan ya? 3 hari. Sudah 3 hari. Untuk pembangunan ini siang malam atau cuman siang saja ini pembangunannya, Mas? Kalau aku tahu kalau nggak salah sampai malam. Sampai malam ya, pembangunannya ini ya. Jadi dari terminal sini terus ke timurnya itu sampai mana, Mas? Sampai Alfa itu loh, Bang. Oh, sampai Alfamart itu ya? Iya. Itu kemarin yang paling parah ya? Iya, kemarin kan di sini kan sempat banjir satu hari pas hujan kemarin. Oh. Sampai masuk warung sini. Oh, warung sini juga kebanjir ya? Iya. Ya, mudah-mudahan ini nanti aman, Mas. Iya, semoga saja jalannya cepat jadi dan jalannya lancar lagi. Lancar lagi ya. Ya, mungkin apa bisa disampaikan untuk pengguna jalan Semarang Purwodadi ini, Mas? Ya, semoga saja yang lewat daerah depan terminal Karangawen hati-hati, ada pekerjaan jalan. Sampai kapan saya tidak tahu, ya, yang pasti harus hati-hati ya, karena cuaca tidak mendukung. Tidak mendukung. Cuaca masih hujan yo. Ya. Ya hujan, ya ora, ya hujan, ya ora nih. Ya hujan, ya ora, ya hujan tangis hati. Oke, terima kasih untuk Mas Kotot. Kotot. Ya, atas apa namanya ngobrol-ngobrolnya dengan saya. Matur suwun, Mas yo. Sama-sama, Bang. Jadi pengecoran ini dimulai dari depan Indomaret sebelah timur Pasar Karangawen. Soalnya kemarin tuh di depan Indomaret ini sangat parah sekali jalannya, guys.
Nah, ini dari depan Indomaret terus ke barat sampai depan bekas pas terminal Karangawen. Oke, jadi seperti inilah proses pengecoran Jalan Raya Semarang Purwodadi, tepatnya di sebelah timur Pasar Karangawen. Yang kemarin tuh di jalur ini jalannya sangat parah sekali, guys. Banyak lubang di jalur ini. Untuk teman-teman yang melewati jalur ini, harap hati-hati dan waspada, soalnya ini jalan juga licin karena masih dalam proses pengecoran. Pokoknya selalu tetap waspada dan hati-hati ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya, Kabar Motor-Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.